sekarang aku mau goreng ati dan ampelanya ya. Gorengnya jangan terlalu matang ya teman-teman, setengah matang saja. Nah, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Sekarang kita siangkan. Ini kita blender ya. Mulai masak ya, kita tambahkan minyak. Masukkan cabai yang tadi udah di blender ya. Kita goreng-goreng sampai benar-benar airnya agak menyusut ya dan matang ya teman-teman. Kita masukkan gula pasir, chili. Tadi aku masukkan satu blok masako, satu sendok teh gula pasir, dan sedikit garam ya teman-teman. Nah seperti ini sudah cukup ya, ini sudah matang ya teman-teman. Lalu kita masukkan tempenya yang tadi kita goreng, dan ada ati ampela ya. Wah, ini ada airnya sedikit. Ya, warnanya agak cantik, kita tambahkan sedikit kecap ya, sedikit saja. Sedikit air ya teman-teman. Ini enak banget, cendol banget kan. Tuh. Mantul. Nah, sekarang kita mau tes rasa ya, sudah cocok atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya udah cocok teman-teman, enak banget. Nah sekarang kita kasih angkat ya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Sambal tempe ati ampela ya.
kasih sudah ditonton videonya ya. Semoga bermanfaat. Silakan mencoba.